Kata Imam Al-Ghazali, batas kesederhanaan di antara keseluruhan kelonggaran ini dan bekunya pengikut-pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Orang kata Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hanbali ini, dia termasuk golongan yang pertama. Dia tutup terus takwil. Sebenarnya tidak. Imam Ahmad pun walaupun dia tak bagi orang takwil, tapi ada juga dia sendiri mentakwil, tapi sangat sikit. Kata Imam Ghazali, Imam Ahmad dia tak mau takwil ni sebab dia nak jaga kemaslahatan orang ramai. Takut nanti bila boleh takwil, orang biasa ni dia takwil macam-macam. Bila kata tangan Allah, dia takwil ikut suka hati dia, tak mau ikut ulama lah. Dia takut yang tu. Dia takut yang tu. Jadi Imam Ahmad dia memang jaga sungguh. Dia kalau boleh dia tak bagi takwil. Sungguh pun begitu, Imam Ahmad sekurang-kurangnya dia ada mentakwil dalam tiga perkara. Ini paling kurang. Jadi yang beku tadi, pengikut, sebahagian pengikut dia, Imam Ahmad dan sebahagian pengikut dia lagi tak beku. Mereka pun ada mentakwil juga. Antara yang ditakwil oleh Imam Ahmad ialah hadis riwayat Al-Hakim. Hajarul Aswad itu tangan kanan Allah di buminya. Batu hitam tu tangan kanan Allah. Kalau kita tak takwil, kita kata yang ni lah tangan Allah. Jadi sana. Jadi Imam Ahmad dia pun takwil juga. Sebab dia nampak bahaya kalau tak takwil tu tadi. Kemudian hadis riwayat Muslim, hati orang beriman itu di antara dua jari dari anak-anak jari Tuhan yang Maha Pengasih. Yang ni pun dia takwil juga. Hadis riwayat Imam Ahmad, dia sendiri, sesungguhnya aku memperoleh diri Tuhan yang Maha Pengasih dari pihak kanan. Seolah-olah Tuhan ni macam berarah pula dah. Yang ni pun dia takwil juga. Jadi kata Imam Ghazali, antara boleh takwil dengan tak boleh takwil ni, batas dia tu tak boleh nak tetap di mana. Dia mengikut keadaan, mengikut keperluan, kata Imam Al-Ghazali. Tapi paling-paling kurang pun, bagi orang yang tak mau berat-berat kepala, dia kena ikut yang Imam Ahmad. Itu paling kurang. Boleh takwil ke, tak boleh takwil ke, dia kena ikut Imam Ahmad. Kalau ikut Imam Ahmad ni, memang untuk orang paling awam, dia tak ambil tahu. Bila sebut tangan Allah, dia tak mau ambil tahu lah. Dia biar je. Paling kurang yang tu lah. Tapi kalau Asy'ariyah, dia lebih lagi. Dia ada mentakwil. Imam Ghazali sendiri pun, dia banyak mentakwil. Dan yang lebih wajar bagi orang yang menyingkatkan kepada pendengaran semata-mata, ini orang yang malas nak belajar, orang awam nak belajar agama pun dia malas. Jadi yang paling kurang sekali, makam Imam Ahmad bin Hanbal. Maksudnya tak takwil, kecuali dalam perkara yang sangat penting, macam yang tiga perkara tadi. Jadi kita pun ambil contoh. Contoh tentang Yanzilu, Allah turun. Turun ke mana ni? Turun ke langit dunia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Tuhan kita Tabaraka wa Ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia pada 2/3 malam. Seolah-olah Tuhan ni duduk dekat langit tinggi tu. Bila sampai pukul 2/3 pagi tu, Tuhan turun pula dekat langit-langit yang dekat ni. Dia turun dan berfirman, barang siapa yang berdoa kepada aku, maka aku akan mengabulkan. Barang siapa yang bermohon kepada aku, maka aku memberikannya. Dan barang siapa yang meminta ampun kepada aku, maka aku akan mengampunkannya. Ini pada masa tahajud ni, 2/3 malam. Jadi Allah turun. Cerita tentang Allah turun. Yang pertama, golongan yang langsung tak mentakwil. Mereka mengekalkan kalimah nuzul. Nuzul ni turun lah, nuzul Quran. Turun Quran ni. Mereka mengekalkan kalimah nuzul ni dalam bahasa apa pun. Kalau Quran mereka ni terjemah ke bahasa Melayu, dia tak tukar kepada turun. Hadis, hadis ni kalau dia terjemahkan ke bahasa Melayu, nuzul tu dia tak tukar. Dia tak tulis turun, dia tetap guna nuzul juga. Kalau tangan Allah, ya Allah, kalimah ya Allah tu tukarlah ke dalam bahasa apa pun, dia tak tukar, dia kekal ya Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, ya Allah di atas tangan mereka, ya Allah tu dia kekalkan. Dia tak mau langsung takwil, dia tak mau berfaham apa-apa langsung. Jadi golongan ini sangat kurang. Dan ikut pengalaman saya,
di sekitar internet ataupun jumpa dengan orang di Malaysia ni tak pernah jumpa golongan ni. Yang dia tak mau faham apa-apa langsung, dia percaya saja. Bila kata yang zilu, dia percaya yang zilu. Bila kata ya Allah, dia percaya ya Allah. Dia tak mau berfaham langsung. Tapi tak pernah jumpa lagi golongan ni di negara kita, jadi bahagian ni kita tinggal. Golongan yang kedua. Golongan ni dia mendakwa mereka ni tak mentakwil. Mereka ni kata kami tak cuba faham apa-apa. Tapi sebenarnya mereka dah berfaham dah pun. Apakah bukti dia? Contohnya kalimah yang zilu, nuzul tadi. Bila dia tukar ke dalam bahasa Melayu, dia tak kekalkan nuzul, tapi dia kata turun. Bila kata turun, maksudnya dia dah berfaham. Kalimah yadullah, bila dia ubah ke bahasa Melayu Quran dia, dia tukar jadi tangan Allah. Maksud dia, dia dah berfaham. Kalau betul dia tak berfaham, yadullah tetap yadullah. Tak tukar dah walau dalam bahasa apa pun. Dia yadullah, dia kata tangan Tuhan. Maksud dia, dia dah berfaham. Sebahagiannya percaya Allah turun, tapi dia langsung tak mau fikir apa-apa tentang Allah turun. Allah turun ni macam mana? Tak mau fikir lah. Dia cuma percaya aja Allah turun. Tapi mereka yakin ada manusia lain yang mampu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang maksud Allah turun itu. Cuma mereka berusaha menyekat orang awam daripada memaham yang lebih lagi, sebab dia khawatiri akan tersalah faham. Inilah pemahaman Imam Ahmad bin Hanbal. Akidah golongan ini selamat. Mereka tak mau, tak mau takwil. Dia kata Allah turun, Allah turunlah, tapi tak mau, tak mau faham apa-apa. Mereka sangat mengetatkan pentakwilan agar tidak memudaratkan orang awam. Bila kata tangan Allah, tangan Allah, dia percaya tangan Allah, tapi dia tak mau faham apa-apa. Dan dia yakin ada orang yang boleh faham lebih. Yang tu. Saya tak mau faham apa-apa, tapi memang ada orang yang boleh faham lebih ikut anugerah yang Allah bagi kat dia. Sebahagian lagi pula dia percaya Allah turun. Maksud dia dah berfaham. Dan dia juga tak mau ambil tahu langsung. Cuma dan dia kata mana-mana orang pun setakat ni saja. Tak ada orang yang faham lebih. Bila Allah kata Allah turun, bila Allah kata tangan Allah, setara tu saja. Tak ada orang yang boleh faham lebih lah. Jadi mereka ni mungkin selamat, tetapi kekal dalam kejahilan. Kekal dalam kejahilan, dia matikan di situ saja. Golongan yang ketiga pula, sebahagiannya percaya Allah memang betul-betul turun ke langit dunia. Maksud daripada atas dia turun ke bawah. Zat Allah ni daripada entah di mana tak tahu, turun ke langit dunia, turun ke bawah, boleh naik turun. Yang ni akidah yang rosak. Berbahaya. Akidah yang bermasalah. Sebab apa? Zat Allah ni dia tak terpengaruh dengan tempat. Tak dipengaruhi oleh ruang, lokasi, atas, bawah, posisi, arah. Langit ke berapa dia tak terpengaruh. Dia bukan yang tu. Sebab sebelum semua tu ada, Allah dah ada dah. Zat dia dah ada dah. Tak terpengaruh pun. Dan dia baka. Dia tak berubah langsung. Jadi kalau orang tu kata memang betul Allah turun. Daripada langit atas dia turun ke langit yang bawah. Yang ni salah. Yang keempat pula, sebahagiannya lagi teruk. Dia kata Allah memang turun ke langit dunia sebagaimana turunnya makhluk. Macam mana batu daripada atas jatuh ke bawah, macam itulah Allah turun. Macam mana burung daripada atas terbang ke bawah, macam itulah Allah turun. Macam mana meteor, tahi bintang jatuh daripada angkasa ke bumi, macam itulah Allah turun. Yang ni lagi teruk. Jadi yang akidah yang selamat tadi, dia tak mau faham apa-apa, yang tu selamat. Yang satu jenis lagi, dia ubah, dia ada berfaham juga, tapi sangat minimal. Kalau kata tangan Allah, tangan Allah dia tak mau faham apa-apa, yang tu okey. Kalau macam kita ni, kita yakin ada orang yang lebih faham, tapi nak sampaikan dalam bahasa manusia ni tak tercapai. Kalau tangan Allah tu dia kata kekuasaan Allah, dia takwil. Jadi ada jenis-jenis tu. Golongan yang ketiga, golongan yang mentakwil tetapi mengikut keperluan. Yang pertama tadi tu, dia tak mau faham apa langsung. Golongan yang kedua tadi,
Dia kata dia tak takwil, tapi sebenarnya dia dah berfaham dah. Dan golongan yang ketiga, mentakwil ikut keperluan. Yang ni ringkas cakap kita. Bagi mereka yang mampu mencapai kehendak ayat ini, tidak perlulah kepada pentakwilan. Ada ulama-ulama, orang-orang soleh, bila dia baca tangan Allah, dia terus faham. Dia tak perlu kepada takwil pun. Kita tak sampai, kita kenal pada takwil. Bagi orang awam macam kita, kita perlu kepada takwil. Supaya tak jadi merapu ke dalam kita mengimani kalimah-kalimah ini.